Yeah, the kids having the time of their lives because for them, of course, it's an early start to the weekend. But as you can see, there's probably a good 3 or 4. Peristiwa lucu kali ini dialami oleh seorang reporter senior yang sedang melakukan liputan tentang turunnya salju tebal di wilayah Rhondda Valley, salah satu kota kecil di Wales, Inggris Raya. Seperti hal lumrah yang sering terjadi ketika melakukan siaran langsung, orang-orang yang berada di sekeliling reporter berkumpul ingin menyaksikan bagaimana sang reporter beraksi. Namun kali ini reporter tersebut dikelilingi oleh anak-anak yang jahil ingin mengerjainya. Mereka tampak bersiap dengan kepala salju di tangannya. Lalu tanpa menunggu komando, anak-anak itu kemudian beramai-ramai melempari tubuh sang reporter dengan salju. Beberapa lemparan bahkan tepat mengenai wajahnya. Sang reporter yang kewalahan dengan aksi jahil anak-anak ini pun hanya membiarkannya tanpa mampu melakukan pembalasan yang setimpal. Ia tampak menikmati momen tersebut sambil terus menyampaikan berita pada rekannya yang berada di studio. Okay, Martin, as you said, probably not the best idea. I suggest you get your own back on.